Ini yang sebelah kanan ini ada pohon cemaranya, ini adalah alun-alun Ponorogo ya teman-teman. Nah ini gedung DPRD-nya sebelah kiri ini. Parah. Nah sudah terlihat itu adalah Ponorogo Permai. Nah sebelah kiri ini ada Keraton Ponorogo. Ini Masjid Agungnya sebelah kiri ini tadi ya. Kalau lurus terus ngikutin jalur ini itu tembus ke arah Madiun. Nah kalau di depan itu nanti ada pertigaan, kalau perempatan ya. Kalau ke kanan itu ke arah Ngebel ya, Telaga Ngebel atau ke Pasar Legi, nah itu ke kanan. Kalau mau ke arah Wonogiri, Solo, Jogja itu adalah belok ke kiri nanti di perempatan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau menunjukkan suasana kota Ponorogo saat Idul Fitri. Nah itu sepertinya di jalan Alun-Alun Timur. Nah, nanti kita di sini tuh bakalan lewatin Pizza Hut ya, sama ada kantor atau gedung DPRD Kabupaten Ponorogo di sebelah kiri ini. Nah, yang sebelah kiri ini ada Pizza Hut. Ini ada Pizza Hut ya, luar biasa ya, pas di alun-alun, depannya alun-alun ya. Ini yang sebelah kanan ini ada pohon cemaranya, ini adalah Alun-Alun Ponorogo ya, teman-teman. Nah, ini gedung DPRD-nya sebelah kiri ini. Di depan ini itu dulu adalah jalannya itu dua jalur ya, bisa ke barat dan ke timur. Nah sekarang itu sudah nggak bisa karena jalannya itu jadi satu arah. Nah sudah terlihat itu adalah Ponorogo Permai, sepi banget, nggak ada yang beli karena memang ya lebaran ya, siapa yang mau ke sini? Oh nggak ditutup ya pagernya? Oh ada security-nya yang jaga ya. Oh iya ada hotelnya juga ya di situ ya. Nah sebelah kiri ini ada Keraton Ponorogo. Ini tadi ceritanya saya habis sholat Idul Fitri di Masjid Agung Ponorogo. Alhamdulillah tadi bisa ketemu dengan Pak Sugiri Sancoko, Bupatinya Ponorogo ya. Ini ternyata kita nggak boleh seini ya, nggak boleh langsung ambil kanan ternyata. Jadi kita harus muter ke kiri dulu nih. Ada rekayasa arus lalu lintas karena tadi dipakai untuk sholat Id ya di situ ya. Jadi kita wajib belok ke kiri di sini. Apa? Ini kita berada di jalan apa ya di sini itu kok agak lupa ya. Bentar, saya lihat dulu nama jalannya di sini itu jalan Gatot Subroto ya. Oh ya, jalan Gatot Subroto, Kota Ponorogo ini. Suasana saat 1 Sawal 1443 Hijriah. Nah, tadi ada bapak-bapak Dinas Perhubungan yang mulai membuka ini portalnya ini kayaknya untuk putar balik. Ternyata sepi banget ya Kota Ponorogo ini, karena memang ya kotanya itu nggak terlalu ramai, apalagi kalau Idul Fitri ya, semua warganya itu pulang ke desanya masing-masing. Di depan ini saya tak muter balik aja. Di sini tuh nggak ada rambu larangan yang muter balik ya, jadi harusnya itu boleh. Nah ini masih di jalan Gatot Subroto. Nah ini ada bapak-bapak tentara ini sedang bertugas ya. Jadi kalau jadi aparat itu harus siap seperti ini, walaupun Idul Fitri ya, namanya tugas ya tetap tugas. Berangkat, jadi tidak mengenal libur atau tanggal merah. Nah ini nanti saya mau lewatkan di depannya Masjid Agung Ponorogo ya, mudah-mudahan sudah dibuka jalurnya ya, dan mudah-mudahan boleh lewat, karena kalau tadi pagi kan memang belum boleh lewat ya di situ. Dan ini tadi baru tahu ya, ternyata Pak Sugiri itu tangan kanannya sedang sakit tadi, dipasang apa ya, gips gitu ya, dipasang perban gitu. Tapi alhamdulillah walaupun seperti itu tadi masih sempat bersalaman ya, walaupun nggak semuanya dibolehkan untuk salaman. Nah ini ada Pak Bupati, ini ada bapak-bapak polisinya di sini yang membukakan jalan. Nah ini ditata. Ini Masjid Agungnya sebelah kiri ini tadi ya, Masjid Agung Ponorogo. Ada air di sini. Jadi kalau
ke kantor bupatinya itu di sebelah kanan ini tadi ya. Tadi kita muter di alun-alun. Oke. Nah kalau di sini itu masuknya adalah jalan. Apa ini di sini? Saya lihat dulu. Diponegoro gitu ya kalau nggak salah di sini itu ya. Oh ya betul. Jalan Diponegoro ini di sini itu. Kalau lurus terus ngikuti jalur ini itu tembus ke arah Madiun. Nah kalau di depan itu nanti ada pertigaan, kalau perempatan ya. Kalau ke kanan itu ke arah Ngebel ya, Telaga Ngebel atau ke Pasar Legi, nah itu ke kanan. Kalau mau ke arah Wonogiri, Solo, Jogja itu adalah belok ke kiri nanti di perempatan itu. Sampai di sini ya di perempatan. Tambak Bayan namanya perempatannya di sini. Ini saya tak menunjukkan yang ngambil jalur belok ke kiri ya ini tadi ya, ini nanti ya. Oke, kita ngambil belok ke kiri di sini. Nah, perempatan Tambak Bayan Ponorogo namanya. Jalurnya cukup sepi. Rata-rata mobilnya yang banyak adalah plat luar daerah ya di Ponorogo ini. Karena banyak pemudik dari Jakarta, Surabaya. Nah, ini sudah ada rambunya, Wonogiri, Yogyakarta lurus, Magetan, Sarangan, belok ke kanan ya di perempatan atau pertigaan ya di sini. Perempatan ya. Yang ke kirinya tapi kecil ya. Ya di sini itu namanya adalah Gandu Kepuh ya, perempatan Gandu Kepuh. Kalau kanan ini jalur mau ke Sukorejo namanya itu. Daerah Lengkong ya, Lengkong. Sukorejo itu belok ke kanan gitu. Nah, kita masih lurus. Sudah mulai ramai pemudik ya di sini ya. Sekalian perjalanan pulang setelah sholat Idul Fitri. Sudah menyaksikan video perjalanan di Kota Ponorogo update tanggal 1 Sawal 1443 Hijriah tahun 2022. Nah, ternyata sepi ya jalurnya itu. Oke, terus dukung channel Ide Traveling ini dengan klik tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar channel ini terus berkembang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.